Inilah kemeriahan Yogoes oleh para aparatur sipil negara dengan mengendarai sepeda ontel bersepeda bersama melewati eks kantor pusat penyelenggara pemerintah Kota Yogyakarta. Ya, menginjak usianya yang ke-76 tahun, pemerintah Kota Yogyakarta menyelenggarakan serangkaian acara, salah satunya Yogoes. Sejak pagi, para ASN ini telah berkeliling ke lokasi bersejarah sebelum berdirinya Pemkot Yogyakarta, diawali dari Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dilanjutkan di Sasana Hinggil Alun-Alun Selatan, kemudian ke Noto Kusuman Pakualaman, dan yang terakhir ke kantor Balai Kota Yogyakarta dengan total jarak tempuh 7,6 km. Sesampainya di kantor Balai Kota, para ASN menerima sejumlah hadiah dan door prize, salah satunya Tini, Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Sekda Kota Yogyakarta, di mana dirinya bersama dengan tim berhasil meraih juara 2 untuk kategori gerak jalan dengan total hadiah 4,5 juta rupiah. Tentunya ya berbahagia deh, 44,5 juta loh. Nah, ini dari Korpri deh. Jadi Korpri juga dalam rangka Pemkot menyelenggarakan porkar gerak jalan ini. Semua OPD ikut dan mewajibkan seluruh KOPD juga mengikuti gerak jalan. Nah, kami dari bagian admin ke U, juara 2. Mendapatkan 4,5 seperti temanya tadi, tatak, tetap, tutup. Dengan kebersamaan kita, dari kita, oleh kita, untuk kita, saya yakin Jogja akan semakin jaya. Dengan mengangkat tema tatak, tetek, dan tutup, di usianya yang ke-76 tahun ini, harapannya pemerintah Kota Yogyakarta akan semakin jaya serta dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Dari Yogyakarta, Anisa Ningrum, Adi TV.